Gak akan. Aku men. Yakin dia bisa jaga diri. Cuman memang sebulan yang lalu dia masih jaga lilin. Ini adalah petugas Hairi. Dia kebetulan nanti yang akan mendampingi Kiki di tempat dinas, di tempat Kiki dinas. Wah. Gitu? Iya. Ya kelar lu, Wen. Si Kiki itu. Iya, kenapa? Bagaimana di sana? Lakuannya gak bener. Dah. Nih ya, kerjanya tahu gak tiap hari ngapain? Pacaran doang. Kamu kemana sih, Koko? Seneng ya. Aku pengen nyusul kamu. Kemarin ada orang dari kepolisian kantor sana laporin kalau kamu ada hubungan apa-apa sama Hairi. Gak ada, Wen. Fotonya aku... jelas. Welcome back. Surya, ya. Adika, siapkan tarian penyambutan. Selamat datang Kiki Saputri. Selamat kembali ke kantor kita. Selamat bertugas. Kami berdua seperti itu. Tumben banget ke kantor bawa bekal lu. Bagiin apa? Wah, ada suduk minum bensin lo. Enggak, ini bukan buat kita, ini buat Kiki. Mau ngapain Kiki? Kiki mau dinas keluar kota, dia mau ke Pluit. Dekat. Ya, ya tapi di luar kota. Iya. Ini udah gua. Dia mau dinas di luar kota. Oh iya, kalau enggak salah 20 hari ya. Ditugasin komandan. Ih. Jauh-jauh. Cinlok lo ntar lo. Iya. Ntar ada pemuda desa, tampangnya bule-bule gitu lagi ngangon bebek. Siapa namanya? FTP-FTP bro! Lu ngapain masalah khawatirin masalah makanannya Kiki? Yang lu khawatirin, Kiki di atas jam 10 malam party di mana? Biasanya suka muncul postingan story-story close friend. Iya! Oh iya. Gua bilangin ya kebiasaan Kiki. Telepon lu kan. Ya udah, aku tidur ya jam 10. Langsung airplane mode. Set. Biar WhatsApp-nya enggak dua centang. Yeah. Wah, bener juga. Lu lihat handphonenya, jangan pas foto-fotonya doang. Lu lihat recently deleted. Nah, itu. Kadang-kadang lupa dihapus yang itu. Iya. Yeah. Kok lu bisa tahu, Sur? Kan gua. Nah, gua aja lupa. Lu hati-hati Pak Wendy. Enggak, ya 20 hari itu kan berarti 480 jam. Ya. Ya kali enggak ada setan lewat jam-jam tipis. Ya. Kalau gitu sih, enggak lah gue yakin Kiki enggak akan macem-macem. Kelemahannya dia kan tahu sendiri. Dia enggak bisa ngelihat cowok yang mewok. Ah. No, Bang Mewok Pondokopi hampir digepet, tapi. Ya. Kiki pasti setia. Bro, enggak akan ada yang mau sama dia kecuali gue. Ya. Burung. Selama ini disangkar, terus dilepas, pasti nyarinya batangan, bro. Ya! Batangan pohon. Ya! Wah, enak juga nih. Aduh, apalagi aneh, Kiki belakangan masih sering main dating apps, kan? Ya. Ya kali, kalau lagi bengong-bengong, dia nggak buka yang Nirmi. Ya! Ya. Hati-hati sama Kiki, dia emang nggak perlu digodain setan. Setan baru gini, dia udah jalan. Ya! Udah begini banget ya. Setan baru mau bisikin. Iya. Udah jalan ya. Oh kayak gitu sih. Komandan. Bu makanan. Orang mau ngadu. Ditahan. Makasih ya, Sur. Sama-sama. Lu tahu tabiat komandan kita. Gua yang jagain, tenang. Iya, jagain. Kenapa, Wen? Dan, saya mau ngomong, Dan. Kenapa? Kan si Kiki. Jangan ngomong sini dong, sini dong. Dan. Kan. Dan, sampein ke Dika aja, biar Dika nyampein ke gua. Dia yang makan. Gua kata juga apa, lu belain dia, makanan lu dimakan sama dia. Ya sama aja, komandan juga begitu. Sur, itu kan buat Kiki.
takut beracun. Iya. Itu gue buktinya sehat-sehat aja. Udah kasih Kiki. Sisaan itu. Dan, kenapa? Jangan Kiki lah yang ditugasin keluar kota. Saya aja dinas luar kotanya. Wah, gak bisa, Wen. Karena khawatir. Karena itu tugas dari pusat. Saya hanya menyampaikan pesan saja dari pusat. Hmm. Saya aja, Dan. Katakan tidak pada perangkat. kita harus. Ya. Ya. Kiki butuh pengalaman, bro. Iya. Lu kan udah senior. Kiki kan belum pernah gua kasih tugas dinas luar kota. Ingat, bro. Cinta satu malam. Oh iya. Cinta satu malam. Ada Ibnu Jamil gitu. Ibnu Jamil. Ya. Ya. Uhuy. Katakan tidak pada cinta satu malam. Ya, biarkan aja Kiki belajar pengalaman dia di luar kota. Ya, maksudnya... Tenang, ya. Kamu gak usah khawatir. Nanti akan ada yang awal menemani dia di sana. Ini kan buat karirnya Kiki juga, Wen. Betul. Ngapain ada yang ngawal dia? Kan dia udah gede katanya. Maksudnya mendampingi untuk pelatihan. Bimbing lah, bimbing. Iya, pembimbing. Namanya di tempat baru. Di mana sih? Kotanya dari mana sih? Cirebon lewat puncak. Cirebon paling dekat. Kan maksudnya itu lewatin tolnya aja beda Cirebon sama puncak. Beda jalan-jalan nih. Oh, ke Bandung dulu, ke Bandung dulu. Iya. Oh, Cadas Pangeran, Sumedang, Cadas Pangeran baru. Iya, itu. Gitu. Jadi dia pengen sekalian. Nah. Waduh. Waduh. Kemarin permisi, bentar ya. Kamu jangan berangkat dah. Kenapa sih? Kok perasaan aku gak enak? Kamu mau dagang ya? Ini barang-barang. Emang aku dagang aksesoris. Aku harus make up kayak gini, Komandan. Karena kan kalau gak make up tuh, pertama muka aku pucat. Kedua, kantong mata aku tuh hitam banget. Kalau aku gak make up kayak kantong mata Pak SBY. Oh. Gede banget sininya tuh. Iya. Karena pekerja keras. Bener, keren. Kantong mata Pak SBY kan begitu. Kantong mata Pak SBY. Nanti dibenerin lagi. Kenapa? Kok di foto? Gue mau kirim ke anak gue ada mainan LOL baru. Iya. Gawat banget. Lagian harusnya gini, pasangin sini nih. Apa? PM. Apa kok PM? Polisi minor. Kenapa sih? Kamu yakin mau berangkat? Aku aja yang gantiin, aku udah ngomong komandan. Tapi kan itu tugas dari pusat ya, Komandan. Dari pusat? Iya, aku bakal jaga diri. Aku nanti pulang dari sini, aku bawain oleh-oleh. Oh apa? Anak kecil. Anak asuh maksudnya. Iya, anak. Udah feeling dah gua. Cewek gua enggak bener dah, emang beneran dah. Kenapa, tenang aja, aku enggak bakal. Beneran kamu jaga diri? Iya, aku jaga diri. Aku percaya kamu bisa jaga diri, ya. Tapi nanti cowok-cowok yang deketin kamu, Wendy. Enggak akan. Aku yakin dia bisa jaga diri. Cuman memang sebulan yang lalu dia masih jaga lilin. Iya, kamu jaga diri. Akhirnya setelah saya latih, dia bisa jaga diri. Iya, ya. Komandan waktu itu pesan kan ke Kiki? Iya. Katakan tidak pada Kiki. Turun. Akhirnya. Makanya bisa jaga diri sekarang. Imbon, ya. Bagus. Tapi di sana kan bakalan banyak polisi-polisi cowok yang jauh lebih ganteng daripada aku. Wen, gak ada Wen. Di mataku gak ada lebih ganteng daripada kamu. Yang lebih ganteng banyak. Iya. Yang kita. Benar. Kalau nyari yang lebih ganteng enggak usah jauh-jauh ke sono. Di sini banyak. Betul, Wen. Enggak, jangan dari mereka ya. Aku hati aku cuma buat kamu, Wen. Hati aku buat kamu. Di negeri ini udah terlalu banyak pengkhianatan dalam bentuk janji yang tidak ditepati. Wah! Percaya sama janjinya. Hati aku buat kamu, Wen. Aku bakal kabarin kamu Apor setiap hari. Saya menjemput Kiki dinas di kantor saya. Baik, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memperkenalkan. Ini adalah petugas Hairi. Dia kebetulan nanti yang akan mendampingi Kiki di tempat dinas, di tempat Kiki dinas. Wah, gitu? Iya. Ya, kelar lu, Wen. Ya. Sir. Mana bewok. Ya. Mana kelihatannya kaya lagi. Ya. Ini siapa, Komandan? Tadi saya udah bilang, kenapa harus dijemput? Ya karena kan biar mendampingi Kiki ke sana, kan Kiki belum tahu tempatnya. Iya, Pak. Oh, jadi kamu yang bakal jemput. Kita bakal ke sana bareng. Iya, kita bareng. Pas lo, pas lo. Hairi, panjangannya. Hairi hati yang paling dari. Oh, saya kira nama panjangnya Hairi ku lewati. Hairi ku lewati.
Ya. Ya. Mungkin Kak Iri mau nambahin? Ya gak bisa. Gak bisa. Tapi gua rasa Wendy insecure karena memang background-nya Mas Khairi ini. Dia kan lulusan S1 dan S2-nya hukum ya? Iya, benar. Kenapa tertarik sama hukum? Karena saya suka hukum. Dari kecil saya dibesarkan di keluarga hukum, Pak. Oh, keluarga hukum. Iya. Yeah. Maksudnya merasa nggak dimanfaatin sebenarnya sama Kiki supaya dia bisa berlindung di balik hukum? Hei, saya nggak pernah manfaatin dia. Saya manfaatin bapaknya. Kok kamu bisa kenal sama bapaknya? Jangan-jangan yang waktu aku Andika Surya datang itu beneran kamu lamaran sama dia? Emang iya! Emang iya! Emang iya! Itu emang iya. Emang iya. Ini pangkatnya Sersan, bentar lagi dia akan naik pangkat. Jadi apa, Komandan? Kapten. Betul. Dan kita lihat ini bukan bewok. Tapi? Masker. Ada. Yang nyengir gini, nyengir mulu. Batal Senayan banyak tuh. Iya ada. Terus ngambil hukum juga karena paksaan dari keluarga apa karena melihat semua orang besar di situ akhirnya lu memilih jalan yang sama? Karena kemauan sendiri, Pak. Oh, kemauan sendiri. Iya. Ah, gak bikin aku tertarik, Wen. Tetap kamu di hati aku, Wen. Alah. Aku udah ngelihat ada tatapan. Mundur-mundur aja, gampang banget kamu ya. Sorry. Kamu yakin? Dia lebih lagi daripada aku. Semuanya lebih ganteng dia. Maaf, Komandan, saya harus menjelaskan ini. Hairi, aku minta maaf ya kalau nanti tangan. Di sana aku lagi jelasin sesuatu, Wen. Jangan megang tangan. Dia tuh macam-macam sama aku demi kamu. Aku minta maaf banget ya kalau yang aduh, Pak, udahan yuk, Pak. Saya langsung pengen pergi. Kayak idul sama Mas Adam. Idul. Idul. Idul sama asistennya Gilang. Idul asistennya Gilang. Inul sama Mas Adam. Mau ngomong Inul sama Adul, ya Inul. Lu punya cewek kayak gini, gimana sih? Lu melihat Kiki itu sebagai sosok yang gimana sih sehari-harinya sebenarnya? Aduh, dia dewasa sih, Pak. Hah? Masih segini? Iya, dewasa. Ah. Ini naik bom-bom kar aja belum boleh. Belum boleh ini. Pegangin, Pak. Bro, jangan dihalusin. Iya. Tua. Dewasa. Kok bisa match di dating apps pertama kali kalian itu tuh gimana sih? Gua gak tahu cara kerjanya dating apps. Iya, iya. Dia cerita sama gua. Yang Kiki itu kepencet banget. Jadi harusnya ke kiri kan? Ke kanan gitu. Gak enak dorongnya, gak enakan. Bentar. Iya sayang. Apa benar katanya? Kalau dia emang nyari jodoh. Kalau kamu kan emang ngejebak orang, betul? Soalnya Kiki cerita sama kita pertemuan pertama kalian. Ya Allah, dibongkar semua nih, Mang. Makan kan? Iya, waktu makan. Nangis. Kesan lu pertama kali ketemu dia gimana saat itu? Aduh, dikira orangnya kan kayak lucu gitu kan. Waktu malah curhat. Curhat kenapa? Ya, curhat masa lalu dia lah. Oh. Langsung buka diri. Buka pertemuan dia. Pertama lu cerita. Iya, kalau ketemu orang kaya paling gampang jual kesedihan. Orang tidak tahu adalah mereka pertama kali dinner. Iya. Terus tiba-tiba begitu mau bayar, Kiki kaget. Kan jadi waktu ceritanya kan lagi makan, terus kan udah kelar nih, aku ke toilet dulu, udah mau pulang kan. Terus aku biasa manggil waiters kan, Mas berapa? Terus kata masnya udah dibayar mbak sama masnya. Terus aku nangis. Kenapa? Kenapa? Akhirnya ada yang mau nyantunin gua. Ini udah mau nangis nih, dia udah mau sedih. Ya enggak. Kenapa? Iya itu. Kenapa nangis? Oh ternyata bisa ya perlakukan spesial gitu. Nah memang kan harusnya begitu. Kenapa? Oh ada laki-laki yang men-serve lu. Iya gitu, kok bisa sih di pertemuan pertama gitu. Terus nganterin pulang. Terus pas pulang lu dikasih amplop 20 ribu. Masih ada.
Iya, 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 maaf. Pakai dielus lagi palanya. Buat jajan maksudnya, Sur. Emang kalau orang dikasih amplop 20 ribu udah pasti begitu. Iya, buat jajan. Udah pasti. Makan ada waktu itu Kiki cerita ke-awkwardan dia sebelum diantar pulang sama lu. Waktu nungguin mobil. Iya kan? Jadi kan ketemuannya tuh di daerah Cikini, itu tuh gak ada parkiran. Terus kan saya udah nyampe duluan, saya tanya sama dia, kamu nanti kesini naik motor apa naik ojol, apa naik online tapi mobil gitu. Ya. Terus, enggak kok aku sama driver. Terus gue mikir, kok driver hari Sabtu ya gitu. Terus abis kayak gitu, udah makan-makan, kelar bayar, abis kayak, kamu kenapa nangis? Enggak apa-apa. Terus pas pulang, aku anterin aja ya. Enggak apa-apa, aku naik online aja, enggak usah aku anter. Terus nunggu kan, gitu. Mana sih, lewat. Gue udah gini nih. Oh bukan ya, kata gitu. Oh terus, lu menganggap remeh? Bukan menganggap remeh, karena sebelumnya gak pernah ketemu sama yang begini bang. Oke. Okay. Jadi pas lewat? Iya. Lewat? Pas ini kali pas berhenti nge-mek kan? Nek, begitu dibuka bagasi bang, wah ada motor darling. Iya. Kata dia mau kurir ternyata. Ada ginian. Ada jalanannya. Ditarik. Ada abang-abang mundur. Begitu naik kereta. Ki naik dari mana? Dari belakang ya sayang dibuka set. Ditarik besi. Kiki baru jalan ke atas. Terus akhirnya mobil mewah. Saya kaget. Enggak, biasa. Tapi setelah itu begitu lu lihat ada mobilnya Hairi, ya, di situ kan momen lu bilang kena nih cowok. Benar. Itu yang diceritain kita. Iya kan? Kena kan? Aku tidak akan susah lagi hidup. Tapi cowoknya Kiki yang lulus sensor cuma dia doang. Iya. Yang lain-lain dibilang batiknya jelek sama Dika. Iya, jadi kan sebelum perkenalan sama Hairi kan banyak tuh dating apps kan kenalan sama cowok ini kan aku selalu ceritanya sama bapak-bapak ini kan, abang-abang kan. Aku lagi deket sama ini nih, ini jujur banget. Jangan Ki, kenapa emang? Makan apa? Karakternya gimana? Batiknya jelek gitu. Batiknya... Ya maksudnya mungkin cara makainya salah. Salah, iya. Gitu. Masa buat pala di sini? Batiknya batik Napoli lagi, mending Barcelona mah ya. Batik Napoli. Aduh. Yeah. Itu langsung gua tinggalin tuh gara-gara bapak-bapak ini. Iya, yeah, karena pas dicek begitu di zoom, yeah. Ternyata emang bukan batik. Tapi, apa tuh? Jok motor. Jok motor. Udah ya, komandan. Tapi setelah lu kenal sama Kiki sampai akhirnya ini mendekati hari H pernikahan ya. Ada enggak kebiasaan-kebiasaan yang di mata lu sebenarnya ini aneh banget sih, perempuan begini tuh aneh banget. Tapi lu akhirnya mewajarkan itu dan melihat emang keunikannya dia gitu. Dia suka ngorok sih. Ngorok? Lah kamu tahu aku pas tidur. Di mobil. Kalau tidur di mobil ngorok. Wah. Ya kan, Mary? Enggak benar di mobil. Dia biasa nganterin syuting, Kiki tidur, ngorok, kenapa tanya tahu. Tidur kan gak mesti gini atau gini kan. Tidur kan banyak. Iya. Hairi, tapi dia soalnya dia polos banget, Pak. Makanya jangan tanya aneh-aneh dan dia mau bakal dijawab semua-semuanya. Hairi, sabar. Itu kamu baru nemuin ngoroknya biasa. Saya kan udah lama kenal sama dia. Iya, kamu nanti udah lama dikit tuh, kira-kira 4 jam lah. Nah tuh ngoroknya keluar api. Itu kayak naga. Itu naga. Itu naga. Udah panas. Ya, nanti tunggu siap-siap kalau udah nikah. Baru keluar semua kegiatan. Keluar semua. Tapi ternyata Kiki pas baru bangun tidur ke WC. Keraos. Ya udah, paling benar dah ditemenin sama Kairi. Ya, aman. Empat lah. Ya aman, tenang aja. Anaknya baik kan? Ya justru karena baik, aku tahu kamu gak baik. Ya. Ini mertua gue ntar nonton. Nah emang, mertua lu harus tahu. Biar mereka nggak sakit hati. Mereka harus tahu kondisi sebenarnya. Janji ya. Iya. Hairi, gue titipin ya. Saya sebagai bapaknya. Ya udah, komandan. Nanti kalau misalnya Kiki lompat, parasitnya nggak kebuka.
sabar aja. Bukan. Bukan, bukan ini mau terjun payung. Loh, bukannya ini terjun payung? Bukan. Ah, gimana sih? Jadi kamu udah kan helikopter dari sini ke sana? Enggak, saya mau aku dinas dulu ya. Lo udah ikhlas nih nitipin Kiki ke Khairi? Iya, jagain. Nih, nomornya nanti buat ngambil lagi ya. Ditinggal Kiki? Iya, mana cuma sebentar lagi ditinggalnya. Kenapa sedih kalau sebentar? Lama, baru iya, sedih. Iya, iya, baru siap-siap LDR berarti. Enggak lah 20 hari. Tapi berapa? 20 hari doang. 20 hari? Tapi perasaan gua enggak enak deh. Kenapa? Karena sehari buat gua tuh berasa kayak 24 jam deh. Emang iya. Asal lewat aja. Ya udah, lu berarti harus keep in touch lewat chat. Balas-balas tuh pakai emot. Emot apa? Emotikon yang lop-lop-lop gitu. Gua udah chat dia. Dia mau chat balik katanya chatnya lagi habis. Yang ada aja. Ah tau lah, bingung. Udah jangan galau apa? Kagak garang lu kalau galau ah. Dih, lu belum pernah ngerasain jatuh cinta sih. Ya elah, LDR mah gua bro, jagonya bro. Iya. Lu pramugari ya? Iya, LDR gitu mah siap-siap aja udah, gak apa-apa. Kan kangennya juga makin tebel. Ya, udah santai aja. Udah, ah elah. Di, pakai hal-hal yang positif gitu. Iya, udahlah. Oke, hal positif. Udah ya, yuk berkegiatan lah ya. Iya. Jelasin sama teman saya, Pak. Lu ngasih data-data, suruh nangkep orang, bandar judi. Iya. Ini dari tadi semenjak gua tangkep sampai perjalanan kantor dia ngakunya bukan bandar judi. Setelah gua cocokin sama datanya, beda. Ini si Pepep Setiaben. Iya. Iya Pepep. Ya, ini bukan orangnya. Lihat dulu Pak, coba cek Pak. Fotonya aja beda. Bukan ya, Mas. Budi. Salah kali lu. Itu data-datanya yang lu kasih ke gua. Alamat yang gua datengin, ya orang ini. Salah gua berarti, Pak Dika. Udah ya? Iya udah. Clear ya? Clear. Oke, Pak. Iya, maaf ya, Pak. Maaf ya, saya butuh konfirmasi. Hati-hati, lain kali ya. Wes. Ah, hati-hati, tengkuk lu tuh senyum. Enggak, lu ngatain orang. Nah, lu sama. Iya, makanya sama kayak saya. Orang kalau nengok badan-badannya ikut muter ya. Iya. Lagi ke mana ya? Aduh. Lagi salah bantal. Gimana sih ngasih gue informasi? Kan gue malu kalau salah tangkap begitu, bro. Ya maaf, Pak Dika. Lagi mikirin Kiki. Baru berapa hari lu ditinggal? Di, lu ngatain gue baru berapa hari? Ya bagus dong, kerjain fokus dong. Lu bilang ada kecelakaan di Semanggi, di Kendari. Astaga, jauh amat. Gua muter-muter Semanggi. Gua tanya apa kantor pusat, ada kecelakaan di Semanggi? Tidak ada, adanya di Kendari. Terus lu samperin? Itu juga ojek ketabrak Boeing. saya tahu bandaranya, bandara Halu Oleo. Gila kali. Kerjanya gak bener nih, gue juga tadi salah tangkap gara-gara dia. Ya namanya orang lagi pilu, pikiran melulu. Yaelah. Ya kalau gak tenang susulin sono. Kita gak seakrab itu. Apa lu? Pikiran. Dia selama ini ngabarin gak ke lu? Tiap hari ngabarin gak dia? Ya gue WhatsApp. Video call gak? Video call. Kalau video call mukanya doang apa sama... Sama backgroundnya? Backgroundnya. Muka doang. Ah. Ya. Lu nggak minta di situ ada siapa aja gitu. Nah. Karena gua percaya sama Kiki. Halo. Ih, emang nggak bisa dipercaya lu gitu. Lu minta kalau video call ada backgroundnya. Kalau ada backgroundnya berarti di foto studio.
di arteri. Iya. Foto-foto udah berarti dia. Backgroundnya. Ya paling enggak kalau dia bilang di hotel tuh, aku di hotel gitu. Biar lu tenang aja. Enggak ah. Pasti Kiki enggak kenapa-napa lah, gue percaya. Dia kalau malam komunikasi terakhir sama lu jam berapa? Jam berapa, Wen? Jam 11. Sleep call. Udah. Terus dia tidur duluan kan pasti? Iya. Alasannya udah ngantuk kan? Iya, capek. Klasik. Emang ada yang salah ya, Pak? Emang kenapa sih? Mozart. Klasik. Yeah. Bro. Iya, iya, iya. Dia suka ngomongnya putus-putus, gak ada sinyal gitu kan, alasan lagi di daerah kan? Iya. Ya, tiba. Iya, iya. Come on, man. Guys, kok lo berdua paham banget sih? Gua denger dari sini. Iya. Juga. Tibang keselip dia ngomong duluan, jadi gue yang kena. Jadi gue yang kena. Apa emang begitu? Kan gak sama. Kiki kan pasti capek, namanya juga dinas. Dia kan belajar lagi. Suka cerita dianterin si Khairi-Khairi itu gak? Iya, karena kan memang dikawal. Dia kan butuh kawal gimana. Gak, maksudnya kan dia gak tahu di sana mau ngapain, kemana-kemana. Katanya sih memang ditemenin sama Khairi. Tuh. Iya. Pasti makan sate suap-suapan. Satunya jadi satu. Iya. Yeah. Sakit juga ya. Iya. Yeah. Udah lah, Wen. Udah lah. Gak apa-apa, Wen. Ya. Permisi, Pak. Ya, komandan yang mana? Komandan ada. Ya, komandan share. Andre. Anda siapa dan ada perlu apa? Pokoknya urusannya penting banget dan saya harus ngomong hanya sama komandan. Oh, oke. Okay. Kok bajunya polisi? Iya, makanya. Oh, petugas juga. Oh, petugas. Ya dong. Saya dari kantor sebelah. Mana komandannya? Ya, kantornya nggak utuh. Bukan cuma cabang. Iya. Cabang yang satu. Oh, banyak angin dong. Kalau hujan kuyup kita. Ada apa? Ada yang bisa dibantu? Perkenalkan saya Surya. Siapa namanya? Saya Kristi. Oh. Kamu tahu komandan di mana? Komandan abis tinggal pisang sama singkong. Bukan. Dia bukan mau industri. Komandan biasanya harus dipanggil dengan sebuah ritual. Gimana? Wah, ritual. Tiba-tiba ada ritual. Emang ngantuk. Penting banget loh ini, Pak. Ya. Ya. Kiki itu. Iya, kenapa? Bagaimana di sana? Lakuannya enggak benar. Dah. Nih ya, kerjanya tahu enggak tiap hari ngapain? Pacaran doang. Ya ngapain masuk pakai goyang model? Tinggal masuk aja sendiri. Ya lu ritual, aku ikut ritual. Pak, komandan kan? Betul. Kenalin saya Kristi, Pak. Hai, Sweetie. Kristi. Kristi. Merah popok. Kenapa? Saya tuh penting banget. Saya udah datang jauh-jauh ke sini khusus mau ketemu sama komandan karena ini ada sesuatu yang penting banget. Saya udah nggak tahan untuk cerita. Oh, udah nggak tahan? Lama. Hei! mau dengar ceritanya. Gue mesti di sini nih kayaknya nih. Oke, siap. Kamu tenang dulu. Semua akan kita bantu ya. Boleh duduk dulu di sini. Oke. Jadi gini loh. Mana? Hei, hei. Komandan di bato. Iya. Komandan di atas aja. Tuh pegangan son. Woi. Duduk juga komandan. Komandan ayo dong komandan, penting ayo, ini. Oke, ada apaan dah? Gimana? Kan situ yang duduk jadi. Komandan. Komandan,
aku tuh kan dari kantor cabang sana kan. Oh, Anda petugas di kantor cabang? Iya, lihat tuh. Dari sana. Iya, iya, iya. Aku tuh mau cerita. Wah, ternyata polisi juga. Wah, ternyata polisi juga. Oh, itu. Komandan pikir bukan polisi. Iya. Wah, ternyata polisi Wah, juga. Tapi bu, matanya komandan nggak bisa dibohongin ya? Ngeliat ini. Oh, iya, iya. Iya, ini siap. Siap, komandan. Jadi komandan, komandan kan punya anak buah yang dikirim ke sana kan? Betul, betul. Si Kiki itu. Iya, kenapa? Bagaimana di sana? Lakuannya nggak bener. Hah? Nih ya, kerjanya tahu nggak tiap hari ngapain? Pacaran doang, pacaran, pacaran doang. Oh, bener tuh feeling kita seru. Kan, Wen, lu sebagai mamangnya harus... Mamangnya. Pacar, sebagai pacarnya. Pacarnya mamangnya lah. Kamu pacarnya? Ya ampun, kamu pacar, kamu harus lihat ini. Wah, 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 wah. Aku nggak bohong kan? Aku nggak bohong nih, lihat nih. Oh, pacaran di tempat kampanye? Wah, bukan, bukan lagi bukan coblos, cuma dua bukan. Banyak loh tuh. Wah. Tuh, bukan. Tuh, nyender-nyenderan. Dinas keluar kota malah dianggap liburan, komandan. Wow. Wow. Dan mukanya, Dika. Ini kayak udah dua kali nih. Dua kali jalan. Astagfirullahaladzim, gak yang mana. Matanya udah mulai sayu kan, udah capek. Tolong dong, komandan. Aku tuh nggak suka banget ngelihat dia di sana, nggak pernah kerja, disuruh apa nempel, disuruh apa nempel. Pulangin aja lah dia ke sini, komandan. Mukanya lagi enak. Lagi menghirup udara dari desa. Iya. Sabar. Andika, ada pertanyaan? Hah? Yang bener. Ada komandan? Ada kan? Ada. Malah diberantakun. Saya nyari pertanyaan. Nah, namanya siapa tadi, maaf? Kristi. Chris John. Kristi. Tunggu. Oh, sudah. Kristi ya. Kamu petugas dari kesatuan? Kesatuan rendean situ-situ tuh. Okay. Deket lah dari sini. Tapi sekarang kamu udah berdua aku jadi kita keduaan. Keduaan. Bisa aja komandan. Oke. Saya izinkan dulu ya. Oke, siap, komandan. Gimana komandan? Kenapa kamu bisa datang ke sini? Kenapa enggak datang ke sana? Ah. Karena katakan tidak pada di sana. Iya, benar. Oh, karena nyari aku ya? Iya dong. Kan aku tahu komandan tuh di sini tempatnya. Komandan gelar barunya belakangnya Komandan Andre YLA ya? Apa tuh YLA? Yang lewat aja. Jadi kamu kepengennya gimana? Aku tuh kepengennya si Kiki dipulangin ke sini. Jadi enggak ngeganggu kantor aku. Ya itu buang buat duit perjalanan. Kemudian dinas luar kota kan ada uang LPG personalnya ya. Stasiun. Terima kasih. Sabar ya. Ini pasti akan saya tindak. Sebentar. Kalau enggak nyangka, kalau enggak salah. Enggak salah. Iya. Kalau enggak salah kedong-dong. Kalau nggak salah kamu ini pemain sinetron kan dan juga presenter. Aku pernah lihat kamu dulu. Masa sih? Gimana? Tahun 2010-2011. Oh, bener-bener. Bener kan? Kok tahu sih? Karena kamu telah menontonkan hatiku. Kamu dulu mulai berkarir di dunia. Karena kau telah menontonkan hatiku. Kamu mulai berkarir di dunia entertain tahun berapa? Ya sekitar tahun 2010 gitu, komandan. Kamu suka banget sama warna biru ya? Kok tahu sih? Jaket kamu biru. Waduh. Iya kan? Iya. Kirain apa? Tanahin dulu. Yang komandan fokus. Iya. Gimana nih sekarang nih? Oh. Lagi sibuk apa? Lagi sibuk ngurus anak aja, komandan. Oh iya, berapa anaknya sekarang? 2. Nggak mau nambah? Nggak dong, kan ikut KB. Saran pemerintah anaknya 2. Ikut KB? Kemana? Keluarga berikan! Ikuti saran pemerintah. Ya, itu. Itu program. Ya, program. Bukan nama orang. Mendukung, Dan. Gue pikir KB itu adeknya si adek B. KB sama adek B. Maaf, Mas. Sorry. Iya, Dan. Iya. Gak apa-apa, Dan. Oh, karena namanya orang menduga. Menduga. Oh, begitu. Iya. Oke. Baik, kalau gitu.
Kamu gak usah khawatir, tenang aja. Pasti saya akan mendidik anak buah saya dengan baik. Bener ya komandan ya, pulangin ya. Kamu gak mau kerja di sini aja, biar aja si Kiki di sana. Kita kayak tuker pelajar gitu. Tuker apple to apple dong, ini apple to nangka. Kan bagus kalau dia di sini. Nangka gede. Enak aja nangka. Apa? Kesemek. Banyak pedasnya. Mau. Yang penting ya jabatannya bagus. Saya atas nama kesatuan lapor, Pak. Mohon mangap yang Mohon maaf. Saking bersalahnya. Saking bersalahnya. Ada orang kan nangis sampai. Iya. Gitu. Mungkin teman-teman juga. Iya. Ada yang minta maaf, minta maaf. Iya. Maaf ya. Minta maaf ya. Mewakili. Baik. Ayo, minta maaf, ayo, ayo. Ayo, minta maaf, minta maaf. Salim. Minta maaf. Minta maaf. Oke. Maaf ya, Bu. Iya, saya maafin, saya maaf. Namanya juga anak-anak. Main. 1, 2, 3, lu tendang pundaknya. Baik, kalau gitu saya mau kembali ke kantor saya. Tolong segera diurus masalah ini ya, Pak ya. Baik, bisa gak kalau kembalinya besok aja, jangan hari ini gitu. Karena terus hari ini aku ini ngapain? Ini kan udah jam 1 siang nih, gitu. Terus aku ngapain dong di sini, Pak? Pagian, kamu kalau balik sekarang. Jadi aku di sini aja? Sini aja gimana? Saya sih kalau komandannya minta ya, saya ikut lah. Makasih ya. Surya, ya. Tika, siapkan tarian penyambutan. Selamat datang di Cinta Putri. Lo mau kemana? Gue mau izin ya, gue mau jemput Kiki. Ya eh. Gue dapet kabar, dia katanya kejebak di tong setan. Keluar. Iya. Nyari pintunya di mana ribet ya? Iya ribet. Kasihan. Buat apa lu nyakitin hati lu sendiri dengan menyaksikan semua yang udah dikatain sama Kristi kemarin? Tuh, udah cukup faktanya. Iya. Gue pengen lihat dengan mata kepala pundak lutut kaki gue. Iya. Semuanya. Semua. Semua. Lu menyaksikan. Iya, betul. Mata. Oh, sama badan-badannya. Iya. Gue pengen lihat langsung. Jangan-jangan si Mbak Kristi ya bisa aja bohong. Bisa aja mungkin dia pacarnya Hairi. Itu buktinya gimana? Fotonya peluk-pelukan gitu kok. Enggak, Kiki mah biasa begitu. Masa? Dia sama orang lighting aja begitu. Jauh, En. Kantor siapa yang jaga, kita lagi kurang orang. Ya ada satpam di depan. Bukan. Kalau dia pergi tinggal gua sama Surya. Udah lah. En. Lu jagain kantor bentar aja, gua jemput Kiki. Gua lebih ngejaga perasaan lu, En. Lu gimana kita bisa ngerasain kita tuh sama-sama laki-laki. Ketika hati kita udah disakiti sama cewek, jatuh bro. Patah hati tuh wajar, rasain aja. Rasain. Rasain, maksud gue rasain dalam hati. Ya lu penekanan lu bikin gue jadi makin sakit hati. Rasain gitu. Gue gak percaya itu terjadi, gue percaya Kiki bakal jaga cinta kita gitu. Makanya gue mau make sure aja sekalian jemput dia. Mungkin hatinya Kiki buat lu, tapi badannya kan di sana. Lu nggak bisa lihat langsung gitu. Lagian lu nggak mungkin diizinin sama komandan. Bisa lah, komandan juga pasti ngerti kan, komandan juga pernah muda, pasti tahu lah. Ya, tapi kan ini urusannya nggak profesional. Andika, lu juga kan sama Hesti, lu cinta kan sama Hesti. Kalau Hesti begitu gimana? Gua tanya. Iya sih. Tuh. Lu juga kan cinta sama Dadan, gimana? Ya iya, sebagai partner, saling ngejaga. Kalau Dadan yang begitu gimana? Lu juga kan pasti akan jemput Dadan kan? Iya. Tuh, gua udah duga lu sama Dadan ada apa-apa. Udahlah, mungkin teman kita emang mau... Ya, kalau lu emang mau lihat langsung, mau sakit hatinya lebih jelas, silakan. Ya. Tapi saran dari kita, udah lu di sini aja. Laki-laki pantang punya yang kayak gitu-gitu. Lu punya pride. Pride, bro. Sakit, tuh. Terus gimana nih? Gua cabut gak? Gak usah. Udah di sini aja. Gak, udah bentar aja. Ya udah pergi aja. Adika, jangan ya, gitu. Pergi aja. Wen. Tahan dong. Pergi aja, Wen.
Wen, janganlah Wen. Iya. Lu jangan didorong. Gak maksud gua. Bro, gitu. Ini ngerti hukum fisika gak sih? Udah gak usah. Gua cabut aja. Wendy. 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 Kamu datang ke sini sama siapa? Tadi di drop. Bong, ini siapa? Bukan, kameramen. Kamu kayaknya cemberut sih, aku pulang masa gak ada seneng-senengnya. Aku pulang tanpa dendam, tak dendam, dendam, tak. Tanpa dendam. Oh iya, iya. Kamu kenapa lagi sih? Aku lagi marah. Marah sama siapa? Laki. Iya. Laki. Aku marah. Lakinya sampai habis. Lakinya sampai habis, jangan setengah jalan. Ya itu, makanya sampai situ lakinya habis. Bener. Ulang. Aku udah pulang. Ulang, ulang. Aku marah. Aku marah. Bagus. Bagus, bagus. Ayah, Ayu mana? Ada, ah. Hidup kan suka begitu. Oh, jangan dipancing, lagi lagi. Bukan dipancing. Banget sama bet sama ayah. Seneng ya kamu di sana, gak usah pegang-pegang. Kamu mau kemana sih kok? Seneng ya, aku pengen nyusul kamu. Kemarin ada orang dari kepolisian kantor sana laporin kalau kamu ada hubungan apa-apa sama Hairi. Gak ada, Wen. Fotonya aku... jelas. Foto? Adika, lu jangan ikut campur, kenapa sih? Biarin. Ih, apa ini? Apa ini? Aku gak tahu. Apa ini? Ini foto. 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 Apa maksudnya? Maaf ya. Gak, aku nanya. Apa ini? Ini diminta sama kantor pusat buat ambil tag foto buat contoh kepolisian. Kok berduaan? Banyak yang lain tapi yang... Mana? Iya. Kebalik. Otaknya di bawah. Itu sudah saya kuantar polisi. Enggak ada hubungannya. Atau foto kayak begitu. Tapi disuruh sama Bu Kristi. Iya, buat foto kayak gitu. Buat polisi percontohan katanya. Kalau polisi itu akur gitu, gak pernah berantem. Tapi kan gak berdua sama dia. Kiki. Udahlah. Wen, Wen. Wen, aku gak bisa jelasin, Wen. Aku bisa jelasin. Ya apa, jelasinnya apa? Cintaku ke kamu tuh murni, Wen. Kayak susu? Bukan. Tas gilengan. Ayah naon nih ya, Mang. Kayaknya tetangga teh pada ribut. Eh, tarah ribut. Budak ayah naon teh pacaran tawa. Ya. Meni berisik pisan, Era kata tangga sate digawe, lagi gitu apa ya? Itu mulutnya bisa sampai batas sini nih. Si monyong tiba-tiba. Kaget gua juga. Emang ini orang. Ini orang emang bener-bener ya. Lama-lama demen banget mancing nih orang. Orang lagi diem. Aku coba telepon kamu tapi gak pernah masuk. Aku yang hubungin kamu. Susah sinyal, Wen. Aku kuat. Bener, Andika. Alasannya susah sinyal. Kamu ada hubungan sama Ernest Prakasa? Bukan! Iya, itu filmnya. Film. Tapi ya gimana dong? Masa kamu gak bisa ke kota? Aku udah sampai naik pohon, Wen. Pohon cabe. Ya kan, Dek? Iya. Di sana. Aku mau telepon kamu. Aku butuh pohon, karena gak ada sinyal. Wendy, cintaku kamu itu tulus banget. Kalau di baratan tuh kayak diare. Diare? Iya. Gak bisa ditahan, keluar terus. Boncor. Bau dong. Maksudnya tuh saking derasnya cintaku kamu. Gara-gara kamu dinas keluar kota, hati aku tuh hancur. Apalagi tiba-tiba Bu Kristi bawain foto-foto kamu sama Airi. Kamu jangan gampang kekancut gitu dong, Wen. Kehasut? Ya. Kekancut. Tuh maksud aku. Udahlah, aku gak ada apa-apa, yuk. Boong. Gak, sumpah. Udah. Aku gak percaya sama kamu. Aku minta waktu. Apaan sih, Wen? Kamu tuh, ini pasti gara-gara bapak-bapak ini kan? Ih. Kalian kan yang ngompor-ngomporin. Enggak lah. Welcome back. Surya, ya. Andika, siapkan tarian penyambutan. Obat,
Kiki, Komandan. Iya, ya kemarin kita kamu latihan berdua. Ya, ya, ya. Wendy, kamu gak ada sih? Selamat datang, Kiki Saputri. Selamat kembali ke kantor kita. Selamat bertugas, selamat bertugas. Kami berdua seperti itu. Kita semua senang banget Kiki kembali lagi ke sini. Dan saya ingin mengucapkan selamat kepada kamu. Karena? Karena kamu berhasil bertugas di sana dengan hasil yang bagus. Dan kamu dipromosikan untuk naik pangkat, jadi masa dinas kamu akan diperpanjang di sana. Selamat. Jangan, Komandan. Saya nggak mau naik pangkat, saya nggak mau dinas. Kamu nggak mau dinas? Tarian nggak mau dinas. Payah. Gak mau dinas, gak mau dinas. Kami berdua seperti tapi tetap mau. Maksudnya jadi kok penilaian saya bagus kemarin? Kata Wendy ada ibu-ibu Kiki yang ngejelekin. Iya kan? Kemarin Kristi, Bu Kristi bilang kalau Kiki sama cowok lain. Setelah saya konfirmasi ke sana, ternyata itu hanya dugaan saja. Komandan kok ngebelain Kiki sih? Kalau anak buahnya salah, emang dia nggak salah. Aku nggak ngapa-ngapain, Wen. Jelas fotonya Komandan. Wen. Nih. Ini hanya pose ketika mengambil pemotretan karena ini untuk majalah kalender tahun 2000. Iya, percontohan. Berarti ini bohong? Bohong, semuanya bohong. Terus nggak ada tarian kebohongan? Ada. Tarian kebohongan. Tarian kebohongan. Semua itu ternyata bohong. Tak bisa dusta, dusta tandanya bohong. Tak bisa dusta, dusta tandanya bohong. Kita berdua seperti itu. Tapi tetap mau. Tuh kan, aku gak ada apa-apa kan sama Hairi. Apa Hairi? Hairi tuh jauh daripada kamu, Wen. Jauh banget. Kamu di sini, Hairi di sini. Tuh kan. Maksudnya kan di sana. Tadi masuk ke mana dia dapat tawaran apa, Kiki? Dia dipromosikan untuk naik jabatan, tapi harus diperpanjang masa dinasnya. Bagus, dong. Saya naik pangkat. Udah, ambil aja. Biar kamu bisa ketemu Hairi lebih sering. Wen, apaan sih, Wen? Saya ambil komandan. Udah siap-siap drama nih. Bercanda. Ulang. Rewind. Komandan. Ya. Jadi semua ini bohong. Bohong. Gak ada tarian kebohongan. Ada. Jangan di situ. Dia tetap pilih pas tarian kebohongan sih. Iya. Gue nyalain saya. Iya, gak maju kan. Maju dikit. Kamu beneran dapat tawaran? Tahu. Ya udah kamu ambil aja. Ya udah ambil aja. Biar kamu bisa lebih untuk prestasi main. Kamu Kiki. Iya. Enggak, Komandan. Saya lebih baik jabatan saya kayak gini tapi saya tetap berdua sama Wendy terus. Apa? Kamu korbankan jabatan kamu hanya untuk seorang pitak ini? Ya enggak pitak, Komandan. Ada tuh begaris. Iya, ada dikit. Enggak, Komandan. Kiki, saya lebih milih Wendy. Kamu lebih milih aku? Iya. Daripada jabatan? Enggak, karena aku tahu jabatan itu bohong. Tapi ini yang enggak bohong. Kiki, kesempatan tidak datang dua hari. Dua kali. Pulang. Komandan, jadi semua ini bohong. Bohong, Wendy. Gak ada tarian kebohongan. Ada. Gak mau.